Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari kata hati,
karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu.
Tetapi sebaliknya, orang yang walafin adullah walaukan alim. Dan orang yang pelit, mereka adalah musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Baik pelit di dalam kesehariannya, di dalam amal baik kita, infak kepada masjid atau memberikan harta kepada anak-anak yatim, orang yang pelit adullah, maka mereka adalah musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Walaukan aliman, walaupun dia orang yang alim, orang yang pintar, orang yang berpendidikan, tetapi dia bakhil, dia kikir, ya, mereka adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya tanda-tanda orang yang menjaga hatinya taat kepada Allah, wasyukru ala ni'amillah, dan sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sedikit apapun Allah memberikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang dikasih kita pandangan, dikasih kita mata oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kita tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kita lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dalam anggota tubuh kita, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Suatu saat nikmat tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kemanakah mata kalian? Kemanakah hidup kalian? Kemanakah tangan-tangan kalian? Sampai dikasihkan di dalam kitab Al-Imam Ahmad, ada yang namanya min ma'asil ya, wa min ma'asil hudud, wa min ma'asil main, wa min ma'asil rijal, wa min ma'asil batni. Dijelaskan bahwasannya ada maksiat-maksiat di dalam anggota tubuh kita yang harus kita jaga. Sebab ini adalah umpamanya ada orang dia tidak bisa baca kalau tak pakai kacamata, dikasihkan ya Amerika Istiqomah kacamata yang minus, harganya lumayan mahal, 500 ribu, diberikan sama orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran tanpa pakai kacamata, tu dia namanya tidak bisa baca Al-Quran, dikasih sama mereka yang masih ada Istiqomah. Tiba-tiba dia dapat kacamata dari DKM, bukan dipakai buat baca Al-Quran, tapi mohon maaf, dipakai untuk kemaksiatan. Lihat-lihat yang diharamkan oleh Allah. Kira-kira kalau DKM ini tahu kacamata yang dikasihkan ke orang untuk maksiat, kira-kira ridho apa enggak? Ridho apa enggak kira-kira? Agak ridho. Sekarang begitu juga, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita tangan, ini tangan dipakai untuk mencuri, kira-kira Allah ridho apa enggak? Ini mata diberikan oleh Allah, maka kita dipakai maksiat untuk niat-niat yang haram, kira-kira Allah ridho apa enggak? Dan semuanya kalau kemana-mana disorot tanpa kamera terus ya, 24 jam disorot tanpa kamera. Kita juga sama kayak artis itu. Semua dari kita masing-masing ada CD-nya, ada kasetnya. Suatu saat di badan maksar, kita bakal dikumpulkan, bakal diputar kaset kita satu-satu. Makanya orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Karena di dalam hatinya terdapat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang kedua,
Kata Imam Ali yang hati
dia belajar di mana? Khawatir banyak orang-orang yang mereka dakwah di Ramadan, tetapi mereka menerjemahkan Al-Quran salah. Banyak sekali orang yang ceramah di TV, tapi mereka menjelaskan surat Al-Duha hanya salah. Ini kenapa? Karena ilmu mereka bukan dari sana, melainkan ilmu mereka daripada iblis yang mereka belajar dengan HP. Mereka belajar dengan Google. Ini harus kita jauhkan. Ilmu harus karena ini bukan daripada harta yang halal, wajib kita meninggalkannya.
Dengan perutnya lebih besar daripada
Tidak boleh satu yang ada di dalam Al-Quran yang Allah mempunyai diri dan Allah duduk di atas kursi atau Allah itu mempunyai tangan. Tidak, saudara-saudara sekalian. Maksud di situ ya Allah mempunyai diri, ya rahmat Allah itu luas. Kita punya dosa sama Allah, kembali sama Allah, minta tobat sama Allah, Allah akan menerima tobat kita. Minta ampun sama Allah, Allah akan menerima ampun lagi kita. Inna Allah Ijazah.